Selamat malam semuanya. Jumpa lagi di channel Lee Story. Malam ini menu saya terong masak daging ayam. Dan ini daging ayamnya bagian paha. Untuk bumbu saya menggunakan bumbu instan. Dan ini ada beberapa biji terong, ada yang besar dan ada yang kecil. Siapkan wadah, isi dengan air, kemudian potong-potong terong sesuai dengan selera saja. Nah, ini terongnya sudah selesai memotongnya. Kemudian sisihkan dulu. Selanjutnya kita siapkan dulu daging ayamnya. Ini ada 1 lembar daging ayam bagian paha. Untuk kulitnya saya buang. Selanjutnya, daging ayam saya potong kecil-kecil begini untuk mempermudah saya mencincangnya. Untuk daging, sebenarnya tidak harus dicincang, bisa dipotong tipis-tipis atau dipotong dadu. Untuk ini sesuai selera saja. Dan ini saya cincang kasar. Nah, dan ini hasilnya daging ayam setelah saya cincang. Ini saya mencincangnya tidak terlalu halus ya, cuman kasar saja. Kemudian saya bumbuin dengan lada ya, ini lada putih secukupnya saja. Tambahkan 1/2 sendok garam, kemudian aduk sampai rata dan sisihkan dulu. Selanjutnya siapkan wajan, tuang minyak secukupnya, tunggu sampai minyak benar-benar panas ya, dan goreng terong sampai selesai. Kenapa minyaknya harus panas dulu? Karena kalau minyak tidak terlalu panas akan merusak tekstur warna terongnya, tidak akan cantik lagi. Warna akan berubah menjadi kecoklatan. Nah, goreng terongnya sampai selesai. Dan inilah hasilnya. Terongnya tidak berubah warna. Selanjutnya, kita tumis dulu daging ayam yang sudah dibumbuin tadi. Tumis daging ayam sampai masak. Masukkan bumbu instan, ini saus khusus untuk memasak terong, rasanya pedas-pedas gitu. Aduk bumbunya sampai merata. Kemudian
Kemudian tambahkan air secukupnya. Selanjutnya, tambahkan 1 sendok teh gula. Aduk lagi sampai rata. Masukkan terong secara bertahap. Kemudian aduk sampai rata biar bumbunya meresap keseluruhan dengan terongnya. Masak terong sampai kuahnya sedikit berkurang. Dan di sini seharusnya saya menambahkan potongan daun bawang karena saya lupa membelinya. Jadi saya tidak menambahkan daun bawang. Oke, teman-teman, masakannya siap untuk dihidangkan. Semoga video saya ini bermanfaat. Dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tombol like, subscribe, dan loncengnya. Terima kasih.